Ya harusnya ikut. Ya harusnya ada orang muda. Halo, selamat datang di Pa Indonesia. Lerda, senangat. Iya, senang. Kan, Bu, jumpa lagi kita. Terima kasih, sudah datang. Selamat datang di ini kantor kita. Ini ruangan. Sekarang Leodra sudah boleh di Diva Indonesia. Kami semua warga Kota Medan senang dan bangga dengan prestasi anak Medan. Leodra adalah milik kita, sekarang sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Oke, silakan duduk. Kami, karena apapun ceritanya, Leodra berangkat dari Medan kan. Kalau tanya nanti jadi Diva, Leodra dari mana? Medan. Kan itu kan. Artinya kita bangga lah semua anak-anak Medan ini kan. Dan kita berharap banyak lagi muncul Leodra-Leodra baru yang akan datang. Dan buat semua bapak-bapak yang ada di sini, pejabat yang luar biasa juga telah mendukung Leodra. Dan semua yang sudah mendukung Leodra yang ada di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalianlah sebenarnya saya bisa di sini dan bisa bertahan, apalagi menjadi the winner gitu ya. Mendapat gelar itu pasti perjuangannya pun tidak mudah. Baik itu saya sendiri yang mengalaminya di karantina, yang mengalami pressure yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Begitu juga perjuangan kita semua yang mendukung Leodra dari belakang untuk terus maju. Bang Andi tentunya, ya ampun, luar biasa, luar biasa, sama semua tim, Sabernier dan lain-lain, itu semua biarlah Tuhan yang melimpahkan semuanya rezeki, kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Saya juga berharap semoga Medan tetap berprestasi, berkarya, ada lagi yang baru, pendatang yang luar biasa lagi. Saya berharap semoga Medan menjadi jaya, makmur, sejahtera, dan berprestasi tentunya. Amin. Saya berprestasi. Kita berharap